Menteri Besar Pahang begitu komited untuk memastikan kesejahteraan pelajar di luar negara. Tanggungjawab Menteri Besar Pahang adalah untuk menyokong setiap anak kelahiran negeri Pahang, termasuk pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu di luar negara. Dalam usaha untuk memastikan mereka dapat terus berusaha dan berjaya, kerajaan negeri mengambil langkah-langkah untuk menyokong dan memberikan pelbagai kemudahan kepada para pelajar. Sebagai contoh, delegasi kerajaan negeri Pahang mengadakan pertemuan bersama Profesor Dr. Islam Masad, Presiden Universiti YARMO. Pertemuan ini bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara kerajaan negeri Pahang dan Universiti YARMO, terutamanya dalam meneroka pelbagai peluang dalam bidang pendidikan, terutama melibatkan pelajar Pahang di universiti tersebut. Delegasi kerajaan negeri Pahang juga ke Maghribi dengan melakukan kunjung hormat ke atas Menteri Wakaf dan Hal Ehwal Islam Maghribi. Lawatan ini bertujuan mengeratkan hubungan baik yang sedia terjalin antara kerajaan negeri Pahang dengan negara Maghribi yang telah bertaut sejak penghujung tahun 80-an, khususnya melalui tajaan Yayasan Pahang dalam bidang pengajian Islam dan Bahasa Arab. Pelajar adalah aset penting negeri ini. Kerajaan negeri terus berusaha untuk menyokong para pelajar.